Kayu melintang ini bekas anak kayu ini nih. Ngeri kita. Mumpung lagi bersih ya kan. Kayu semua melintang-lintang. Sawitnya ada buah. Tapi melintang-lintang kayu. Banyak. Apa memang ditaruh di sini anak kayu? Di sini lah. Kita nggak bawa sarung tangan ini. Lupa bawa sarung tangan. Lintang kayu ini. Ngeri kita bawa. Pindah ke sini kita masuk ya kameranya. Nanti kalau dibabat ulang mas bro, nembak-nembak lagi nanti nih. Kita kumpul sana aja dulu. Lupa bawa sarung tangan. Sawit ini di tangan kita bagus ya mas bro ya. Sawitnya udah buah. Kalau nggak dibersihkan apanya, kayu-kayunya sama aja. Lintang-lintang kayunya. Nanti kita ulang lagi nih mas bro, babatnya mas bro. Tanda-tanda kayu tadi itu kan. Belum kandas sekali dia. Kita ulang lagi nanti. Kita kandaskan lagi. Banyak sekali kayunya. Ya mas bro, ya mas bro, kita dekatkan mas bro ya. Ada buahnya ini, yang semak tadi ya. Mana yang tadi semak? Tadi ya mas bro. Banyak kali kayunya tadi. Itu yang berbuahnya kan. Ada keluar buah dia.
Tapi ini mau kita ulang lagi ya Mas Bro ya. Kita ulang lagi. Kurang kandas dia. Ya Mas Bro, lanjut. Ya ini Mas Bro. Hasil babatan kita Mas Bro. Satu minggu yang lalu ini Mas Bro. Tapi kita nggak nyemprotnya nggak bisa kandas, babatnya nggak bisa kandas Mas Bro. Tengoklah. Kayunya berserak-serak. Jadi babatnya nggak bisa kandas. Kalau anak kayu yang kena itu kita kumpulkan sini Mas Bro. Kita kumpulkan. Banyak Mas Bro di dekat-dekat sininya nih Mas Bro, anak kayu berserak-serak. Puntung-puntungnya tengoknya. Kita ambil, kita kumpul kemari. Kalau kondisi kebun kayak gini ya, anak kayu kayak gini ha. Tunggu-tunggu mati berlintang-lintang. Capek lah Mas Bro, takut kita babatnya. Pulang nanti dari ladang, dari kebun, ada yang bengkok pisaunya. Itu aja yang kita boloh. Anak kayunya. Ini enggak kandas dia. Nah, itu anak kayu itu. Tunggul. Ini tunggulnya Mas Bro. Ini ada ketakut, pulkan. Mas Bro. Serak-serak kan Mas Bro kayu-kayu. Serak kayunya. Namanya kita beli lahan seperti ini macam mana lah Mas Bro ya. Nah, kayak ini kan Mas Bro, saya bisa diambil buahnya Mas Bro. Nah, ini. Kan sayang Mas Bro kalau nggak diambil. Ini kan semak semalam tuh, semak sekali nih. Sudah kita bersihkan. Masih rendahnya Mas Bro. Mas Bro. Serendah entah berapa tahun umur usia sawit ini pun saya nggak tahu. Jadi ini hasil babatan ya. Lumayan semak ya. Pakisan ya. Lumayan ini Mas Bro pakisannya. Mas Bro udah tinggi-tinggi Mas Bro. Belum aja. Tapi bersyukurnya ya nggak banyak pula anak kayu ya. Kurang anak kayu. Tapi kalau yang tunggulnya, anak kayu tunggulnya banyak. Serak-serak. Ya Mas Bro ya, lanjut kita kerja lagi.